Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Nah, ya kali ini ini Kang Acep nih, tim join lagi bersihkan splicer. Nah, ini splicernya merek JIC. JIC. Sumitomo. Nah, ini cara mengasah untuk menajamkan lagi elektroda ya? Iya, elektroda. Elektroda mesin splicer. Ini pakai apa, Kang? Penghapus. Pakai penghapus tuh. Jadi elektrodanya digosok-gosokin di penghapus. Itu supaya kerak-kerak yang nempel tuh jadi copot. Nah, nantinya bersih lagi tuh. Jadi penghapusnya berarti sih bebas, yang penting penghapus. Penghapus untuk pensil. Nah, dengan cara digosok-gosok bagian yang tajamnya, yang ujungnya. Ini elektroda yang mirip paku. Paku. Nah, biasanya di splicer tuh ada elektroda tuh satu pasang, Bu. Kiri kanan ya. Nah, ini kotakannya nih. Bersihan deui mah geus kieu teh mah. Nah, bersihan deui ya tuh. Pakai tisu. Nah, pakai tisu setelah digosok-gosok dan udah kelihatan bersih. Kita pakai tisu dan kayu putih untuk lebih bersih lagi. Nah, ini harus benar-benar teliti, dikarenakan kerak-keraknya itu sangat kecil. Harus menjadi mengkilat lagi ujung-ujungnya itu. Nih, udah mengkilat. Oke, sudah dianggap bersih. Maka kita pasangkan lagi. Ini cara pemasangannya. Tinggal diputer di tempatnya yang tadi. Nah, kebetulan yang tadi, yang satu lagi, yang sepasang lagi sudah dibersihkan. Oke. Aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tes. Walaupun sebenarnya saya tidak ngerti ini.
Nah. Ini tuh hasil ya? Mm-hmm. Ini yang record, tersimpan recordnya. Record. 18.000. Nah, biasanya di splicer tuh ada elektroda tuh satu pasang, Bu. Kiri kanan ya. Nah, ini kotakannya nih. Bersihan deh, mang, sekian teh mang. Nah, bersihan deh ya tuh. Pakai tisu. Nah, pakai tisu setelah digosok-gosok dan udah kelihatan bersih. Kita pakai tisu dan kayu putih untuk lebih bersih lagi. Nah, ini harus benar-benar teliti dikarenakan kerak-keraknya itu sangat kecil. Harus menjadi mengkilat lagi ujung-ujungnya itu. Nih. Udah mengkilat. Nah, ini splicernya merek JIC. JIC. Sumitomo. Oke, sudah dianggap bersih, maka kita pasangkan lagi. Nah, ini cara pemasangannya. Tinggal diputer di tempatnya yang tadi. Kebetulan yang tadi yang satu lagi, yang sepasang lagi sudah dibersihkan. Oke. Aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tes. Walaupun sebenarnya saya tidak ngerti ini. Nah. Ini tuh hasil ya? Mm-hmm. Ini yang record, tersimpan recordnya. Record. 18.000.